kalau misalkan mama sih makan kerbau, nah, ayam due itu artinya mama sih makan kerbau. Kalau bahasa Sundanya mama kasih makan ma entos katanya entos malah ketawa mau bilang mama terus mama acan terus mama acan weh terus mama acan mama acan terus mama acan acan artinya mama semua kan kau belum. Kalau mama tadi apa tuh ayam cun ayam suwe ayam tuwe. Nah kalau itu mama sudah ke belakang Itulah tadi kawan sedikit informasi terkait viralnya video di mana ada salah seorang prajurit TNI yang sedang jaga kesatrian ya sedang jaga pos, kemudian ada ibu-ibu lewat. Mungkin ibu-ibu ini udah bingung kayaknya ya, udah bingung mau mungkin belanja atau mungkin mau naik apa tapi tidak ada duit dan bingung mau minta ke mana. Akhirnya ibu-ibu ini mungkin dengan spontan ya mendekati sang tentara, mungkin minta apa lagi gitu ya, untuk mungkin sewa mobil kah atau apakah. Ini membuktikan bahwa TNI sangat dicintai oleh rakyatnya, bukan takut ya, bukan. Mungkin kalau ibu ini takut, dia tidak akan mungkin mendatangi sang tentara ini. Tapi karena masih melekat ya dalam dirinya bahwa tentara itu adalah tentara rakyat, maka ibu ini tidak ragu untuk datang ke tentara. Dan saya melihat bisa jadi ibu ini tidak tahu pangkat-pangkat apa saja yang ada di tentara, dia tidak tahu. Yang jelas kalau udah pakai lorong ya tentara, enggak ngerti pangkat. Kalau saya melihat video ini terharu kawan, melihat situasinya terharu, melihat videonya. Nah kemudian ada video berikutnya itu, kalau ini yang TNI ini kebetulan ini pangkatnya prajurit 2 ya, Prada, istilahnya Prada, pasukan tempurnya. Nah di video berikutnya saya naikkan itu ada video lagi, itu di Papua. Di Papua di mana di situ ada tentara ya yang dekat dengan rakyat di Papua. Inilah namanya pendekatan teritorial. Ya, dekat-dekat dengan rakyat. Ini daerah operasi tuh. Kemudian dekat dengan anak-anak sehingga anak-anak bisa melihat, oh ini tentara. Sifat dan sikap yang seperti inilah yang disebut tentara dekat dengan rakyat. Apalagi dalam sumpah prajurit, dalam Sabta Marga sudah jelas. Ya, tentara itu bukan orang kaya. Ya. Tetapi karena doktrin yang melekat dalam sumpah prajurit maupun Sabta Marga dan 8 wajib TNI membuat tentara itu selalu melihat kesulitan rakyat sekelilingnya. Dengan
keterbatasan yang ada, dengan keterbatasan yang ada. Jadi sekali lagi, tentara itu bukan orang kaya, tapi masih bisa dengan keikhlasannya. Ya, dekat dengan siapapun, inilah tentara rakyat yang dekat dengan rakyatnya. Selain Tentara Nasional Indonesia itu adalah tentara profesional, tentara nasional, tentara pejuang, ini juga adalah tentara rakyat, kawan. Ini yang saya lihat. Dan akhir-akhir ini saya juga melihat, ya, beberapa dari Polri saya lihat juga terus meningkatkan kegiatan yang mendekatkan aparat negara, seperti Polri juga sudah terus melaksanakan pendekatan-pendekatan kepada rakyat. Inilah yang dibutuhkan, hal-hal yang seperti ini. Jadi saya salut dan hormat kepada seluruh prajurit TNI, ya, termasuk Polri, yang sayang kepada rakyat. Nah, karena saya tahu betul gaji tentara dan polisi itu tidak, ya, standar lah, ya. Dibilang cukup, ya cukup, tetapi apa adanya. Mudah-mudahan gaji tentara, gaji, ya, gaji polisi dan abdi negara juga ke depan semakin meningkat, ya, gaji karyawan meningkat, rakyat makmur. Nah, salah satu caranya adalah negara harus melibatkan rakyat Indonesia sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri ini. Dan rakyat Indonesia harus berlomba-lomba menciptakan karya yang bisa berguna untuk bangsa dan juga bisa diekspor ke luar negeri. Brapo TNI, jaya selalu TNI. TNI bersama Polri didukung rakyat, Indonesia kuat. Bagikan video ini, kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI, harga mati.